sini paling pojok baratnya JLS sampai sini. Nanti di sana mau dibangun tembus ke Blitar. Jangan lupa subscribe dulu ya. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya bikin video tentang JLS, jalur lintas selatan, yakni melalui Sumawe, Sumber Mancing Wetan, sampai nanti di Donomulyo. Sebenarnya untuk JLS saya pernah bikin video tentang JLS, tapi itu cuman dari Sumber Mancing Wetan yang Gua Cina itu sampai ke Balikambang. Untuk video JLS saya yang terdahulu, JLS di Malang Selatan ini, akan saya taruh linknya di pojok kanan atas. Ini suasana jalannya setelah kita melewati Pasar Mantur. Aspalnya sudah mulus di sini. Untuk video kali ini saya akan memulai dari pantai Gua Cina. Sebenarnya sebelum Gua Cina ada juga pantai kayak Sendang Biru, Teluk Asmara, Tiga Warna, dan lain-lainnya itu. Kita ini perjalanan menuju Pantai Kondang Merak. Tapi tadi kita melewati Sumber Mancing Wetan, menyisir pantai Sendang Biru. Nanti kita ke Pantai Gua Cina. Yuk kita lanjut menyisiri JLS ini. Nah, ini nih jembatan yang ikonik, Instagramable. Biasanya di sini banyak berhenti anak-anak muda untuk berfoto-foto ria, karena memang spotnya bagus juga sih. Kita ini pantai Ungapan. Ungapan. Pantai Kangen. Sebenarnya dulu itu pantainya cuma Balikambang, Sendang Biru, Gua Cina, Bajulmati. Tapi sekarang setiap ada belokan pasti ada nama tersendiri. Pasti nama pantai. Sebenarnya itu juga membantu untuk menambah pendapatan dari warga lokal sendiri sih. Ini Pantai Kangen. Pantai Jodoh. Oh, Pantai Jodoh. Gua Jodoh. Pantai Kangen. Gua Jodoh. Oh, dhewe ra ronya ne. Rone iki biyen ya wis Balikambang. Oh, iya ora ta. Pantai Parangdowo.
Rambang. Kalau ke kanan kita pulang. Kita ini mau ke Gondang Merak, jadi kita mesti lurus. Nah, dulu terakhir ke sini kira-kira 5 tahun yang lalu. Ini jalanan masih makadam sulit. Sekarang sudah mulus. Kalau dulu mau ke Gondang Merak, pasti mikir-mikir jalan masuknya ke sini. Kalau sekarang, nggak pakai mikir lagi. Istirahat sejenak di sini, sambil nanti cari makan atau bakaran-bakaran yang ada di sini. Untuk video bakaran akan saya taruh di pojok kanan atas. Penampakan kuliner bakaran yang ada di Pantai Gondang Merak. Di sini kita langsung saja melanjutkan perjalanan setelah istirahat sejenak di Pantai Gondang Merak. Kita ini menyisiri JLS sampai nanti di pojok paling barat, yakni perbatasan Malang Blitar. Ini suasana JLS. JLS ini lebih mirip-mirip sama kayak kita jalan ke pantai-pantai di Pacitan. Ada tebing-tebing menjulang tinggi pula. Kan mirip Pacitan. Aku dulu pernah dari Jogja naik motor ya sama temen gitu beramai-ramai, tapi pulangnya lewat Pacitan menuju Malang. Ya seperti ini situasinya, tebing kanan kiri. Kita sambil mantau kanan kiri, barangkali ada warung untuk bisa ngopi sejenak. Kopi. Ke warung deh. Aku digoncengnya yang ngantuk, Wisan. Alhamdulillah nemu warung.
Ngantuk. Kita istirahat di sini karena tadi terlalu panjang, akhirnya menemukan warung juga. Kita istirahat di sini untuk minum kopi dan makan gorengan sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Tapi ternyata di depan itu sudah paling pojok barat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video-videoku selanjutnya. Minta maaf kalau dalam perekaman banyak suara-suara angin yang sedikit mengganggu. Tetap jaga sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini apa ya? Ya, pas ini. Ini aku elek, yang kuah ini.